Pasca diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama beberapa jam pada Selasa kemarin, Bupati Bandung Barat Abu Bakar menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Santo Bermeus, Kota Bandung. Bupati Bandung Barat Abu Bakar menjalani kemoterapi Rabu siang di Rumah Sakit Boromeus Kota Bandung setelah dirinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama beberapa jam Selasa sore di rumah dinasnya. Abu Bakar berangkat menuju rumah sakit bersama kerabat dan ajudannya menggunakan minibus pribadi. Tidak ada persiapan khusus dalam terapi tersebut. Namun dirinya mengaku sebelumnya sudah ada pengambilan darah dan Rabu ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Saya kira dari kemarin kita sudah diambil darah untuk kegiatan yang hari ini akan dilakukan, tindakan yang akan dilakukan di rumah sakit Boromeus. Jadi dokter sudah mengatakan apa akan ada tindakan seperti apa hari ini? Pemeriksaan. Jadi hari ini ada kegiatan kemoterapi. Hingga Rabu siang, awak media terus memantau dan mencari informasi terkait kasus OTT KPK yang sudah mengamankan 6 orang, termasuk ASN. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.